Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From Reset for your daily life to the recommendation for your style. And this is Daily Lifestyle. Welcome to Daily Lifestyle bersama aku Natasha Liatania dan aku Filius Adimas. Apa kabar viewers? Senang sekali ya kita bisa kembali menyapa viewers untuk memberikan informasi menarik dari dunia lifestyle dan juga fashion. Nah, Phil, yes. Berbicara batik ya, tentu saja menjadi salah satu wastra yang harus terus dilestarikan keberadaannya. Nah, kali ini kita akan melihat perpaduan batik dengan desain yang kekinian tentunya. Yes, benar banget. Nih kaya banget Indonesia tuh akan batik-batik termasuk untuk dari batik dari Pulau Sumatera, yes. Jawa, Kalimantan, bahkan sampai Papua semuanya ada. Dan apalagi di tangan desainer ini, tanah batik menjadi salah satu wastra favorit kita. Ya yes, kan? Benar banget, Phil. Seperti yang satu ini nih, datang dari Batik Wow X Lenny Rafael dalam karya terbarunya. Yuk langsung aja kita lihat liputannya berikut ini. Viewers, batik menjadi salah satu warisan Nusantara yang terus digaungkan keberadaannya hingga lintas generasi. Seperti kali ini, mengangkat tema Expressive and Eccentric, Batik Wool X Lenny Rafael berkolaborasi dengan salah satu penata gaya terbaik tanah air, Wisnu Aji. Kami mengusung batik tradisional tapi dikemas dengan lebih muda, jadi karena memang kami membawa filosofi Jawa, ajining logo ing busono, jadi kita menampilkan batik-batik yang bisa merepresentasikan jiwa kita itu lebih muda lagi lah. Oke, ini memang kita launching baru Wow Batik namanya Expressive dan Eccentric, yang bahwa desainnya ini lebih unisex ya, bisa dipakai perempuan dan laki-laki. Juga bisa dipakai untuk event-event, gak cuma event formal aja. Jadi dan bisa digunakan untuk semua gen. Nah, dari mulai gen Z sampai gen apa aja masih bisa pakai koleksi kita yang ini. Jadi lebih ke yang fresh, expressive, dan eccentric gitu loh. Betul. Untuk produk terbaru kami mengusung warna-warna yang all gender, jadi warna-warna yang masih bisa dipakai untuk cewek dan cowok, mulai dari warna ocean blue, kemudian orange, terus kemudian ada navy, kemudian hitam putih, gitu, warna-warna seperti itu. Dan sedikit sentuhan warna marun. Beberapa motif yang kita tentu motif-motif yang kita bawa adalah motif-motif dari Sragen, ada motif-motif kaung yang kita ambil tidak terlalu full batiknya, tapi ada motif-motif pakem dari Solo, terus kemudian ada motif-motif teruntum dan beberapa motif-motif pakem dari Solo. Dalam kolaborasinya kali ini menampilkan sebanyak 18 look karya batik dengan sentuhan modern, chic, dan kekinian. Tentu saja didukung oleh styling dengan gaya desain yang memadukan tradisi dan juga inovasi. Jadi emang benar-benar mau nge-grab dunia fashionnya ke Gen Z, karena kan Gen Z ini nggak terlalu banyak yang suka batik, so kenapa aku menerima kolaborasi bareng Wow Batik ini kayak yaitu tadi mau ngasih tahu ke Gen Z tuh biar mencintai batik, karena batik tuh emang sebenarnya bisa dimacam-macemin gitu loh. Nah kalau styling khususnya sendiri aku di sini kasih pattern-pattern yang emang mengkombinasikan antara pada masa lampau kayak kerajaan-kerajaan. Tadi kan aku pakai basic beberapa, pakai bahannya juga bahan blue drew dan warnanya juga warna hijau tua, merah tua gitu kan, ada warna oranye dan coklat juga. Itu pengen ngasih tahu flashback ke zaman-zaman Majapahit, kerajaan Jawa gitu, tapi dengan versi modern. We'll be right back.
Celebrity Runway 2024 kali ini juga menghadirkan para selebriti dan ikon mode terkemuka yang berjalan di atas runway mengenakan busana-busana batik mengangkat tema ekspresif dan eksentrik. Sejumlah artis papan atas dan influencer ternama ini begitu cantik dalam balutan batik eksklusif. Oke, untuk temanya sendiri ini mungkin lebih ke cowok-cowok metroseksual gitu karena dari padupadannya itu di sini pakai bomber jaket, terus ada celana pendek, terus pakai kaos kaki sebetis sama sepatu kets putih dan juga ada aksen dari dasi yang dipita seperti ini. Dan juga kebetulan untuk motifnya sendiri itu motif batik, jadi kolaborasi modern dengan budaya Indonesia. Tentunya bangga banget ya dengan terobosan-terobosan yang ada dalam dunia fashion, terutama untuk mengembangkan potensi-potensi yang bisa diangkat di dunia fashion, terutama untuk batik sendiri, dan tentunya akan menjadi pilihan-pilihan fashion untuk kita semua pemirsa yang melihat. Untuk berpakaian sehari-hari, bekerja, maupun pergi konser, ataupun pergi ngedate, itu bisa banget kita pakai batik gitu. Contohnya seperti ini, jaket bomber, itu Gen Z, Gen Millennial, dan pokoknya generasi sekarang banget sih, modern banget. Oke, hari ini aku lagi pakai rancangan nih dari Wow Batik by Lenny Rafael X Wisnu Aji. Ini dia, one set gitu, ada outernya. Ya, terus udah gitu ada celana juga, terus udah gitu sama nih detailnya sama yang suamiku pakai. Untuk kemarin juga aku sempat beberapa event kayak mostly yang touch of Indonesia tuh aku selalu serahkan pada Wow Batik. Yang ini dia desainnya bagus banget, eksklusif, dan ini batiknya tuh model batik yang kayak premium gitu loh, bahannya enak, tebel, terus udah gitu bisa dipakai untuk acara formal dan juga non formal. Khususnya yang ini ya. Yang ini sih gue suka banget ya. Ini suka banget, nggak terlalu heboh gitu, simple, terus ya itu dia, jadi masuk banget tuh di tahun 2024 ini dan untuk tahun-tahun selanjutnya. Oke, jadi look aku ini memang aku sengaja minta sama kalian ini untuk kira-kira yang cocok dengan karakter aku seperti apa. Jadi supaya surprise, aku nggak pengen request. Akhirnya comes up dengan warna monokrom ini karena menurut dia aku kalem dan cukup bold dengan value-value aku. Jadi akhirnya comes up dengan warna hitam ini. Dan memang aku pakai tulle-tulle karena menurut kalian ini aku feminine gitu. Maksudnya butuh sentuhan-sentuhan yang keibuan gitu ya, yang cewek banget gitu, yang perempuan yang strong gitu. Jadi warna hitam tapi tetap tutu-tutu gitu. Dan memang akhirnya ada ekletiknya, jadi dikasih obi gitu dan dikasih sentuhan mewah dengan bros-bros. Dan bentuknya ini juga formal, jadi emang untuk womanpreneur, untuk perempuan yang berdaya gitu. Jadi emang akhirnya jatuhnya kayak gini looknya. Oke, OOTD-nya ini dari Wow Batik. Jadi ini ada blazer kayak gitu. Jadi aku padu-padanin, dalamnya aku pakai tank top warna putih, celana jeans putih, heels putih, dan tas warna putih juga gitu. Sebenarnya ada dua sih pilihannya, tadi mau pakai mini dress atau si blazer ini. Cuman aku pikir si blazer kayaknya lebih agak formal, terus lebih sopan sih karena mini dressnya terlalu mini ya buat aku. Jadi ya udah akhirnya aku pilih si blazer ini. Nah, batik, dan Firza lihat sekarang anak-anak muda juga lagi happening tentang batik nih ya. Dan senang banget ada acara Wow Batik Luxury ini. Jadi bisa kita anak muda itu bisa pakai batik dengan generasi milenial kita dengan gaya baru gitu. Jadi menurut aku bagus banget sih. Apalagi nih batik yang aku pakai, dia kayak pakai outer kan. Jadi lebih anak mudanya tuh masih ada. Jadi gak ada lagi alasan, ah aku pakai batik modelnya gini, gak. Modelnya kece-kece, jadi bagus sih. Ini batik luar biasa ya, ini salah satu hasil karya dari putra-putri Indonesia yang bagaimana nih dia menciptakan karya-karyanya sesuai dengan era sekarang. Desain-desainnya kita bisa lihat, jaket-jaketnya itu mulai dari crop jaketnya, kemudian yang up to date dengan gaya anak-anak sekarang, tapi tetap dia punya basicnya, dia punya dasarnya adalah identitas dari salah satu budaya di Indonesia, yaitu batik.
Seperti yang diketahui, Wu Batik by Leni Rafael adalah brand mode yang berfokus pada produk batik modern yang ekspresif dan eksentrik. Mengedepankan inovasi desain tanpa meninggalkan akar tradisional, Wu Batik by Leni Rafael terus berkontribusi pada pelestarian budaya Indonesia melalui karya-karya fashion yang memukau. Oh baik, tentu kita ingin membawa batik yang sebagai ciri khas kita dari Indonesia, tapi tetap tidak termakan oleh zaman. Jadi kita kasih sentuhan-sentuhan biar anak-anak muda itu bangga juga pakai batik. Ya, karena wasra Indonesia itu cukup disukai sekarang sama kalangan semua gitulah. Bagaimana kita juga menciptakan karya yang bisa dipakai siapapun dan juga harganya bisa terjangkau siapapun. Makanya kita menciptakan brand ini, Wow Batik, ekspresif dan eksentrik ya pastinya. Jadi bisa dipakai untuk event apa aja. Dari price, dari segi model, desain, cutting yang harus semua suka. Dari enggak dari segi itu aja, kita enggak cuma melihat meluncurkan produk itu enggak cuma okay, bagus dan cantik, tapi kita ke bisnisnya juga kita sudah siapin strateginya juga untuk bisa dibeli semua kalangan.